Ya, tadi baru pembacaan dakwaan ditunda untuk 7 September. Itu acaranya itu saksi-saksi, pemeriksaan saksi-saksi. Jadi menurut umumnya mungkin tanggapan dari pembacaan JPU sendiri seperti apa? Secara formil sih dakwaannya sudah benar, secara formil ya. Kita kan belum menerima materi. Ya nanti kita lihatlah di pemeriksaan fakta-fakta, saksi-saksi dan surat-surat. Gimana nanti baru kita akan tanggapi dari dakwaan. Tapi mungkin tidak menggunakan hak sendiri untuk keberatan gitu. Kita tadi eksepsi enggak, karena memang secara formil dakwaannya sudah benar. Tapi kan kita belum berbicara material di sini. Nah, nanti itu kita buktikan lah di persidangan persidangan kita itu saksi-saksi udah mulai lagi. Nah, itu saksi dari mana aja, Bang? Itu saksi dari polisi yang melakukan penangkapan ada tiga orang. Tadi saya lupa lagi namanya. Tadi belum ada kabar dari JPU karena itu hak JPU untuk mengadakan saksi kan. Ya kita ikuti apa kebijakan JPU untuk mengadakan saksi. Sebenarnya kami mau menghadirkan dokter karena memang yang bisa bicara tentang perkara ini ya dokter ya sebagai ahli, dan juga kalau perlu kita menghadirkan ahli pidana itu kalau memungkinkan, dan juga kami mengharapkan kehadiran dari saksi Abdul Malik ya. Laku yang memberi obat. Karena nggak mungkin lah kalau Vanessa tersangka, terus siapa satu lagi yang memberi ya? Logikanya di mana gitu? Kalau dia dapat pendapatan barang itu, siapa yang kasih itu? Karena 15 butir yang dipunyai oleh Vanessa ini memang benar diambil di apotek secara sah melalui resep ya, resep dokter. Karena memang Vanessa ini dia punya riwayat berobat di rumah sakit Puri Cinere ya. Jadi dari tahun 2018 memang dia punya riwayat sampai tahun 2019. Lanjutnya dia hamil ya. Makanya obat itu nggak digunakan. Nah, kita nggak tahu itu pengacaranya, tapi dia dari namanya memang secara hukum. Ya, harusnya kan tidak seperti itu ya, harusnya tidak seperti itu. Makanya kita sangat ingin dihadirkan lah. Sangat disayangkan karena kurang lengkap gitu. Masa dia berdiri sendiri gitu, pelaku dibilangnya memiliki gitu, terus siapa yang ngasih ya, itu jadi tanda tanya kurang lebih kayak gitu. Sebenarnya itu ke kewenangan jaksa penuntut umum ya untuk menghadirkan, ya kita berharap jaksa menghadirkan Abdul Malik gitu. Ya, dia akan ada di tempat. Kemungkinan akan jadi saksi. Bibi. Ya, itu nanti jaksa yang manggil. Nanti jaksa yang manggil. Kalau emang diperlukan, tadi Pak Bibi akan dipanggil ke persidangan untuk diambil keterangan. Kalau yang tiap yang bilang Pak Bibi Nah, belum itu semua kewenangan jaksa. Tapi di BAP Pak Abdul Malik itu dengar keterangan kita juga. Tapi Pak Abdul Malik itu sudah pernah ngomong dia sudah pernah di BAP dan seharusnya dihadirkan. Seharusnya dihadirkan karena sumbernya dari beliau kan. Tadi kan malah dikatakan kalau Vanessa dari tahun 2018. Dia punya penyakit kecemasan. Terus sulit tidur juga itu sebabnya akibatnya dia sakit gastritis, asam lambungnya naik, kemudian dokter yang di BAP yang berikan resep berikan sanak tersebut sebagai nanti surprise lah, nanti kita akan buktikan lah. Kita akan buktikan lah. Bang, namanya siapa, Bang? Materi dulu. Kita Kemal Amarjana. Ya. Kemal yang mana? Kemal yang mana? Ya, makasih ya. Terima kasih. Soalnya Kak Woro. Udah lu.